taktikul ya di mode 60 perekaman 60 frame per second. Jarak mic-nya ini coba gua hadapin pas ke gua. Oke. Ini pakai joystick ya. Ini langsung dari gamenya ini, terus ada kameranya, kan kamera HP-nya menghadap ke sini. Dengan harapan ini nanti lebih mudah. Oke, gua sedikit perlu memfamiliarkan. Pasti deh dapat AFK. Dia tuh AFK apa ngelag ya? Oke, kalau sementara sih gua dulu cuma sampai di stage 2 ya, soalnya satu AFK dan satunya lagi gua sedang kritis, cuma ada dua senjata. Waduh, picknya ini yang gua nggak bisa, harus ke sana. Udah nggak apa-apa lah, cuma dikasih dua pick. Sebenarnya gua bisa pick up, cuma nggak tahu ya pakai kontrol apa. Ini semua touch-nya sudah terakuisisi. Waduh. Yang teman-teman gua yang lagi free nggak bantu, Win. Oke lah, oke. Ini tadi 60 frame per second, dan tadi ketika ngambil senjata itu tombolnya apa kepake semua ya. Mungkin kita coba di mode offline dulu. Udah bisa disentuh, nggak bisa. Kita coba di mode offline. Mungkin ketika kita mengoperasikan senjata ya. Ketika kita mengoperasikan senjata itu ada di sini sepertinya. Nanti kita coba bagian tutorial. Ada nggak? Ada. Mobilnya terjun. Oke, tembak. Taruh, belum diajari ya. Ini, oh, tombol A. Oke, ini persis ya seperti di game ya. Jadi joystick kiri adalah untuk maju dan mundur. Nah, kalau kiri kanan untuk setirnya. Oke, exit pakai X. Oh, A. Gua pakai A atau tombol X kalau di PS ya. Ini kita suruh nembak bokong itu. Lempar granat ini kalau tidak salah R2. R2. Oke. Boom. Nice. Selesai. Nah, ini A lagi. Tembaknya ini maka apa ini? Kotak segitiga bukan, X juga bukan, R1 bukan, tombol sini bukan. Nah, ini belum teremulasi ya. Apa tadi? Apakah maka R2? Sedikit kurang jelas ya, coba kita main di tim deathmatch. Nah, kita coba masuk ke sini. A itu tombol apa? Oh, A memang tidak ada. A itu tidak ada. Oke, kita masuk untuk action.
Oke. Lo enggak kena. Waduh. Entahlah, tombol A-nya ini kurang jelas ya. Nanti kita naik lagi. Kita coba mengoperasikan ini. Oke, kita mengoperasikan ini buat nembak R2, R1, L1, L2. Oh, R2. Seperti kita memakai spesial ya. Kita memakai granat. Oke. Misal kalau ada ambil-ambil lagi, apa ya? Ini tidak ada. Tidak ada. Oke. Proses instalasi juga belum selesai. Oke, favorit gua rolling, rolling, lempar granat, rolling, rolling, lempar granat. Lemparin, wala, granat gua sendiri. Oke. Dicoba lagi testing audio kalau gua sambil ngobrol nyantai aja. Kayak gini. Nah, hasilnya kayak gimana? Bar, rival to stable. Oke. Waduh, koyok. Terkroyok, Pak. Oke. Untuk tombol tadi A dan R1. Lompat sana dulu, loncat sana, loncat sini. Oke, double kill, double kill. Wow, lempar granat. Oke, waduh, apa musuhnya pakai SMG? Oke, kita coba dulu. Assault rifle agak sulit. Memang untuk gerak-gerakan kalau pakai joystick kanan rada-rada susah ya ternyata. Enggak semudah yang gua bayangkan. Apalagi kalau musuhnya jauh. Oke, oke. Oke. Oke, kembali terakhir itu. Waduh. Oke. Jangan dilawan dengan ikhlas, kita harus balas. Oke. Oke. Oke, nggak punya granat. Tolok dulu. Aduh, mati akhirnya. Proses semua finish. Oke. Semua finish. Benarkah? Coba kita lihat di sini. Internet kita punya Chromium kah?